channel YouTube-nya Kamar B Yogyakarta. Dan di hari keempat ini kita akan menampilkan sebuah pementasan yang cukup sangat menarik sekali. Dengan sinopsis, sejak dulu masyarakat selalu menjadi pendengar segala macam kebijakan dan propaganda dengan segala citra manis orang-orang yang tak dikenal itu mencari simpati demi kepentingan bernama kekuasaan. Wajah-wajah palsu itu dipajang di jalanan yang hanya mematuhi pemandangan. Peristiwa itu terjadi setiap akan diadakan pembagian jatah kekuasaan. Begitulah sistem itu berjalan. Masyarakat menjadi penonton yang kebingungan dengan pola pikir wajah-wajah asing itu. Masyarakat seperti sayuran yang ditumis dan dibumbui sesuka hati sesuai cita rasa mereka. Pikirannya masyarakat adalah dirinya. Apakah kekuasaan itu? Ia untuk mempesona hingga diperbutkan di mana-mana. Para diri yang terhormat, inilah dia. BGP Cara dengan judul Pidato Pembangunan. Selamat menyaksikan. Mingkar mingkuremu koro thank you.
Thank you.
sejak beberapa waktu terakhir saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan bangsa dan negara. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi tersebut perlu dilaksanakan secara tertib, damai dan konstitusional demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional. Saya menyatakan rencana pembentukan komite reformasi dan suatu penampakan pembangunan namun demikian kenyataan hingga hari ini menunjukkan komite reformasi tersebut tidak dapat wujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap tentang pemerintahan komite dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang terbaik dan sebaiknya. Saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya komite reformasi, maka perubahan standarnya pembangunan itu menjadi tidak diperlukan. Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjelaskan sifat pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, dengan perhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, pasal dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya mengutus dan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai presiden Indonesia sebelum sejak saya batalkan pernyataan pada hari ini ini sebagai pasmen 1998. Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai presiden Indonesia saya sampaikan di hadapan saudara-saudara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang juga adalah pimpinan Majelis Pemusatan Rakyat pagi ini pada kesempatan ulang tahun. Sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Dasar 45, maka Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Siti Hadijah yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan presiden manakala tanggal 1998 atas bantuan dan dukungan masyarakat selama saya memimpin masyarakat dan bangsa Indonesia ini, saya ucapkan terima kasih dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Kekurangannya semoga bangsa Indonesia tetap jalan dengan Pancasila dan dengan negara. Mulai hari ini pula kabinet pembangunan tubuh komisioner dan pada para menteri saya
kan? Iya, sekitar itu. Kok Didi? Didi ya? Oh iya. Ya karena murah modal saya. Nah ini kan. Anggota DPR RI Krisdayanti, KD, terang-terangan membuka rincian pendapatannya sebagai anggota parlemen. Meskipun begitu, ia juga mengungkap besarnya ongkos yang dikeluarkan saat nyalek dulu. Pengakuan ini disampaikan KD di YouTube bersama Akbar Faizal, penyanyi yang juga mertua dari Atta Halilintar ini merinci pendapatan bulanannya di mana setiap tanggal 1 mendapat transferan sebesar 16 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 5 mendapat transferan 59 juta rupiah. Setiap tanggal 1, 16 juta rupiah. Tanggal 5, 59 juta rupiah. Jika tidak salah ya, ujar KD menjelaskan. Berapa sekarang? Setiap tanggal 1, 16 juta ya. Tanggal 5, 59 juta kalau nggak salah. Oke. Okay. Ya udah. Jadi 16 juta itu kayak gitu. Oh, 59 juta itu adalah yang kasus sekarang. Iya. Terus yang tadi? Hal itu disampaikan KD saat menerima pertanyaan dari Akbar Faizal mengenai besar penghasilan anggota DPR ini. Meskipun begitu, KD mengaku banyak potongan per bulan dari pendapatannya tersebut. Kita banyak potongan, ujar istri Raul Lemos ini sambil ketawa. Lalu Akbar Faizal menjabar jika 16 juta rupiah itu gaji pokok, 59 juta rupiah tunjangan-tunjangan yang diperoleh, mulai dari komunikasi dan lainnya. KD pun didesak Akbar Faizal agar lebih lengkap menjabarkan penghasilannya. Yang lengkap, pinta mantan anggota DPR RI ini. Ya, berapa dana? Dana aspirasi kita itu, ya proses kita, 450 juta. Itu berapa kali dalam setahun? 5 kali dalam setahun. Kita juga harus menyerap aspirasi, artinya di setiap 20 titik, setiap kehadiran kita. Iya, aturannya. Aturan-aturan itu. Dan mohon maaf ya, para senior-senior saya nih, kalau saya salah. Tapi artinya saya upayakan semaksimal mungkin. Saya akan tergetar hati saya kalau saya nggak menyampaikan tugas-tugas saya untuk nilai-nilai kemasyarakatan. Dengan dana sebanyak itu, KD pun mengungkapkan jika penganggaran tersebut sudah sangat sederhana. KD menekankan, jika sebagai anggota parlemen, penyaluran sembako dan bantuan lainnya juga harus disampaikan kepada masyarakat. Thank you.
pantomim J. Apa ada pantomim J? Belum. Pantomim J. Orang itu omong. Ini omong. Loh, dosa. Yang kontrol. Koe, awak dhewe kudu konsisten. Sekali bisu, tetap bisu. Amko lewis berbar. Thank you.
mudah kamu tahu apa sedikit bahwa keuletan, bahwa tahan banting, bahwa jungkir balik itu justru akan mematangkan kita. Jangan takut menghadapi sebuah proses-proses yang sulit. Semakin itu sering kita hadapi, semakin akan matang kita, semakin akan kita nantinya apabila ada gelombang besar datang, kita akan tetap tegak berdiri kokoh karena memang kita sudah terlatih dengan kesulitan-kesulitan. Tidak bisa semua hal itu instan. Ada orang yang ngomong nanti langsung sejahtera, enggak ada. Ada omong langsung nanti barang-barang murah, enggak ada. Yang percaya negara itu besar. Untuk menjadi sebuah negara maju membutuhkan tahapan-tahapan besar. Menurut saya ada 4 hal. Pertama jadi infrastruktur, kedua pembangunan sumber daya manusia, ketiga reformasi struktural, yang keempat teknologi dan inovasi anak-anak muda kita. Menurut saya ada 4 hal. Pertama jadi infrastruktur, kedua pembangunan sumber daya manusia, ketiga reformasi struktural, yang keempat teknologi dan inovasi anak-anak muda kita. Menurut saya ada 4 hal. Pertama jadi infrastruktur, kedua pembangunan sumber daya manusia, ketiga reformasi struktural, yang keempat teknologi dan inovasi anak-anak muda. Justinus
Andre Nurlanif, Joko